setan. Gua aja meren. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan kesempatan di kelas 9 kepada orang tua di SMP Negeri 50 Jakarta. Untuk mengawali acara pagi hari ini, kita akan menyaksikan kirap dihadirin dimohon untuk berdiri. Sidawang Sidawati mohon untuk berdiri. Berdiri nak. Berdiri. Karena acara kirap akan segera dimulai. Pada para undangan, Wisudawan dan Sayawati. Menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai Mars 54 Jakarta.
kita akan mengikuti acara tarian kesahabatan dari MC, kedua pembacaan doa, ketiga sambutan Jakarta, kedua ketua panitia pelepasan peserta didik kelas 9, ketiga ketua OSIS. Selanjutnya persembahan lagu cantik. Karena pengumuman 10 besar nilai tertinggi Sidanira. Persembahan lagu 10 penandatanganan berita acara serah terima pesanan. 12 video yang pasang atribut sekolah dari 2 orang peserta didik perwakilan peserta didik kelas 9 melepaskan baju batik dan topi oleh kepala SMP. Semoga acara kita berlalu dengan tingkat yang namanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tiga, seluruh siswa-siswi tidak ada masalah. Jadi itu kan tiga, selama doa langsung tidak ada motor. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, baiklah aku dan bisa menghubungkan segala sama ku ala salam. Wajah tina wajah kami, alamani oleh ibu kami oleh ibu. Ibu yang kena beri yang kena sama. Selamat bersyukur. Selamat menjadi ilmu kami. Wajah kami jalan Allah. Ibu kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah acara sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 54 Jakarta, Bapak Sopan Ganto SP. Dengan hormat, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami hormati Ibu Ketua Komite SMP 54 Jakarta, Ibu Wulan Gadi. Yang hormati Ibu-ibu perwakilan dari orang tua peserta didik kelas 9 yang kami hormati, serta ibu guru dan karyawan SMP 54 Jakarta yang... Selasa tanggal 11 Juni 2024 kita masih diberi. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah ibu alamin, kemarin jalur afirmasi atas doa dari Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua peserta didik. Alhamdulillah untuk anak-anak kelas 9 tahun pelajaran kelas sekolah nomor 150 yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa harus dibuatkan surat ketetapan? Karena nanti ini jasa akan dicantumkan SK kepala sekolah yang menyatakan yang bersangkutan itu lulus dari Satuan Pendidikan di SMP 54 Jakarta. Kepada anak-anakku kelas 9 yang kemarin sudah dinyatakan lulus,
Bapak ucapkan selamat dan sukses, mudah-mudahan dalam cita-cita menuju jenjang berikutnya diberi kelancaran dan diberi kemudahan sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 9, Ibu Komite, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas bantuan baik Mas Kerja maupun Mokerin terhadap SMP 54 Jakarta, yang notabene kegiatan-kegiatan yang ada pada saat ini sangat banyak sekali. Bahkan kemarin Jumat Sabtu Minggu ada Expo. Alhamdulillah 54 menampilkan hal yang terbaik di SMP di Cilangkonang. Kita beri plus untuk panitia Expo Pendidikan tahun 2024 UPS SMP 54 Jakarta. Kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana kegiatan yang insya Allah diketuai, dikomandoi oleh para pengambilan ijazah untuk anak-anak kelas 9 di SMP 54 Jakarta SMP.
Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas 9 dan adik-adik kelas 7 dan 8. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini.